Al-Fatihah untuk diri sendiri dibaca setelah sholat subuh. Untuk perempuan yang sedang haid boleh mengamalkan. Pegang dada sebelah kiri, kemudian ucapkan niat, "Ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Assalamualaikum diriku." Sebutkan nama lengkap, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sehatkanlah tubuh dan jiwaku, jauhkan aku dari keburukan diriku sendiri dan juga keburukan makhluk-makhlukmu yang lain. Haramkan jin dan manusia menggangguku untuk menyuruhku berbuat keburukan. Jagalah hambamu ini, lindungilah hambamu ini, jadikanlah hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah seperti air yang mengalir tiada henti."